Kapolresta Jambi prosesi pemberangkatan jenazah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Muhlis ASMH mantan Kapolda Jambi dilaksanakan penuh khidmat. Jambi, bertempat di kediaman rumah duka almarhum Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan H. Muhlis ASMH di Jalan Inu Kertapati nomor 14 Kota Jambi dilaksanakan prosesi upacara penyerahan almarhum kepada Polri serta pelepasan jenazah untuk disolatkan di Masjid An-Nizam Kompolek DPRD Provinsi Jambi, dan selaku Inspektur Upacara Pelepasan atau Pemberangkatan Jenazah langsung oleh Kapolresta Jambi Komisaris Besar Eko Wahyudi SIKMH, tanggal 11 April tahun 2024. Upacara pelepasan dihadiri Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, seluruh pejabat utama Polda Jambi, pejabat utama Polresta, para Kapolres, dan para Kapolsek, personel Polda Jambi jajaran, serta Bupati Batanghari Fadil Arif selaku perwakilan tuan rumah dan serta para stakeholder Provinsi Jambi dan para kerabat. Usai pelepasan atau pemberangkatan dari rumah duka untuk disolatkan di Masjid An-Nizam usai sholat zuhur akan diantarkan ke pemakaman Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Tehok Kota Jambi dengan prosesi tradisi Kepolisian Republik Indonesia. Dihormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara. Dari media patroli 86.com, Hamdi Zakaria melaporkan.